Kali ini saya ada di depan gedung sekolah SD 2 Kilensari Panarukan. Saya dulu sekolah di sini, guys. Sekarang itu SD-nya di merger jadi satu dengan SD 4 di sana tuh jadi satu. Entah di sini masih dipakai atau enggak ya. Nah, ini dulu di sana itu memang ada keran buat kita wudhu, dan musolanya di sini. Musolanya di sini, musola sekaligus perpustakaan. Terus di sini waktu itu parkiran sepeda ontel kita. Terus di sini, nah ini udah bagus ya gedungnya, ya bangunannya ya. Kalau dulu di sini itu kelas 6, di sini pintunya di sini, bukan di sana. Di sini dulu kelas 6. Di sini tidarnya. Nah, dulu di sini kelas 6. Terus kayak ininya masih tetap nih. Masih tetap. Terus di sini kelas 5 lah. Kayak gini. Terus kalau dulu ventilasinya enggak gini, tinggi, terus pakai kawat ram gitu loh. Terus setelah itu, nah di sini memang kelas 4. Tapi dulu enggak gini. Nah, di sini ada sanitasi ya, cuci tangan. Terus kantornya memang di tengah sini, kantor orang guru ya. Terus di sini memang ada keran dari dulu memang, tapi enggak seperti ini. Terus dulu ini tiang bendera ini enggak di sini. Ada di sana kayaknya. Terus di pojok ini kosong, waktu itu ada kayak blong gitu ke sana. Terus di kelas 3 ini sekarang entah ya apa, karena udah di merger dengan SD 4 ini enggak dipakai atau gitu ke piye. Kita lihat ini apa ini. Oh, dibuat kayak tempat pertemuan ya. Seperti itu. Nah, di sini ini dulunya kelas 1 ini. Gelap ya, guys. Nah, dulu di sini sebelum dipavingisasi, di sini tanah ini. Dulu di sini enggak ada. Di sini pakai pagar dari kayu. Tapi jarang-jarang dan banyak orang jualan. Terus di sana ada orang jualan juga, di sana banyak. Terus di situ juga ada orang jualan. Terus ini gak ada ini dulu. Parkir sepeda gak di sini. Terus kita dulu kalau olahraga main kasti di sini, guys. Kalau main kasti di sini. Terus di situ kamar mandi. Terus yang paling masih melekat di ingatan di sana itu dulu kebun salak. Itu masih ada salak, apa, pohon salak. Dulu kita alibinya pas main bola, bolanya dilempar ke dalam dan kita mencuri salak. Nah, di sini kamar mandinya yang terkesan horor. Nah, masih tetap. Nah, gini di belakang. Dulu memang ada 3 kamar mandi, tapi yang sering dipakai 2. Terus ini memang nggak dipakai. Terus di sini apa yo, di sini ini tempat wudhu. Nah, di belakang itu pasti belakang sekolah ya, rumah-rumah warga, wes. Nah, sekarang mulai tambah menakutkan. Apa mungkin karena udah pindah ya, jadi satu gedung dengan SDN 4 Kilensari. Nah, seperti itu kondisi terkini gedung sekolah SDN 2 tempat saya menimba ilmu dasar di sekolah dasar negeri 2 Kilensari, Kecamatan Panarukan. Di sini tempatnya olahraga, tempat upacara. Ini pohon mangga 2 ini masih tetap kayak gini dulu. Terus di sini parkiran sepeda. Ini dulu nggak ada ini. Ini sekarang mungkin udah nggak dipakai, jadi ada tulisan bahaya untuk gedung yang ini ya, untuk yang gedungnya SDN 4 Kilensari.
seperti itu. Kebetulan di Ramadan hari ke 28 tanggal 20 April 2023, pagi ini saya berkesempatan berkunjung di sekolah SD saya. Nah, kondisi seperti ini. Nah, sini. Dadah. Terima kasih STN 2 Kiliansari. Salam pendidikan Indonesia.